Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syaitani a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlu uqdatan min lisani yafqahu qawli am ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Kasih, Maha Cinta, yang dengan kasihnya kita mendapatkan Islam dan iman dalam jiwa, yang dengan cintanya kita mendapatkan kesehatan, keberkahan, kebaikan ilmu pengetahuan, kebersamaan dan kepedulian bagi kemanusiaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat, salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi teladan umat manusia, Nabi yang menjadi pembawa risalah Al-Quran, kitab suci umat Islam yang di dalamnya terkandung seluruh hakikat kehidupan. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari hisab. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah kami wajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Bulan suci umat Islam di seluruh dunia, bulan mulia seluruh umat manusia, bulan bahagia seluruh alam semesta, dan bulan penuh mujizat bagi seluruh hamba-Nya yang taat dan berbuat baik bagi sesama. Lebih dari 14 abad yang lalu, di tengah berbagai ketimpangan sosial, kerusakan moral, serta kesesatan akidah yang menimpa umat manusia, ada seorang laki-laki yang terlahir dengan berbagai kemuliaan. Ia dijuluki oleh masyarakat sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya dan mustahil berbohong. Menyaksikan kondisi umat yang sedemikian memprihatinkan, ia berkhalwat di sebuah gua Hiro di Jabal Nur di sebelah barat laut kota Madinah. Tidak lain untuk berzikir, mencari arti dan makna terdalam tentang sebuah hakikat kehidupan. Hingga tiba suatu malam di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama yang Allah turunkan melalui malaikatnya. Perintah pertama dalam Al-Quran adalah Iqra, yang berarti bacalah. Lalu dengan perintah tersebut, umat manusia mulai memasuki masa kebangkitan dan pencerahan. Ramadan menjadi simpul awal bagi umat manusia untuk mengenal kalamnya. Ramadan menjadi ruang dan waktu yang menjadi titik nol kilometer bagi umat manusia meraih peradaban terbaiknya dan puncak seluruh perjalanan manusia. Ramadan bagi umat Islam seperti belahan jiwa yang selalu dirindukan, dinantikan, dan kehadirannya sangat membahagiakan. Berlalu bersamanya dalam waktu yang berkualitas. Barang siapa yang berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Allah berharamkan api neraka atas dirinya. Al-Hadis. Bulan suci Ramadan mengajak kita berpetualang dalam bingkai kehidupan yang lebih luas, yang di dalam tergambar berbagai isyarah, terutama kehidupan dunia dan akhirat. Tidak hanya tentang kewajiban berpuasa dan bertarawih. Tidak saja berbicara tentang cerita dan sejarah. Tidak perlu hanya tentang perayaan dan perjamuan. Bingkai indah Ramadan memotret berbagai aspek spiritual, intelektual, dan sosial kemanusiaan. Ada tiga keutamaan bulan suci Ramadan berdasarkan aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Yang pertama, aspek spiritual dan emosional. Di bulan suci Ramadan, Allah memberikan ganjaran dan pahala yang berlipat ganda atas perbuatan yang baik yang dilakukan. Allah juga membuka seluas-luasnya pintu pengampunan dan pertaubatan, berserah diri kembali pada jalan kebaikan. Di bulan ini, kita menempa diri, merasakan empati bagaimana rasanya menahan lapar, menahan diri dari sifat-sifat duniawi,
menahan amarah, menahan dari berbagai keburukan hawa nafsu manusia. Yang kedua adalah aspek intelektual dan ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang telah disampaikan, bulan Ramadan menjadi awal era pencerahan manusia, menjadi peletakan batu pertama yang mengkonstruksi berbagai ilmu pengetahuan dan kemajuan peradaban. Bulan suci ini titik balik bangkit dan berkembangnya intelektual, rasionalitas, dan ilmu pengetahuan. Dalam bulan suci Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan perintah sholat, membuka tabir malam Lailatul Qadar. Yang ketiga adalah sosial dan kemanusiaan. Meskipun ibadah puasa tergolong ibadah yang berkaitan antara hamba dan sang pencipta, tidak ada pemisah hamba yang berpuasa dengan Rabbnya. Namun, ternyata secara substansi, ini mempresentasikan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Berpuasa adalah ibadah yang tidak dapat dibuktikan oleh siapa-siapa, kecuali diri sendiri. Berpuasa artinya menjunjung tinggi kejujuran. Ibadah puasa tidak pilih kata, tidak pilih kasta, tidak pilih penguasa, orang kaya, kaya raya, rakyat biasa merasakan hal yang sama. Bulan suci Ramadan mengandung perintah berpuasa yang artinya kejujuran, simpati dan empati, dan kesetaraan. Kemudian, perintah bersedekah dan berzakat, yang artinya kepedulian untuk sesama, gotong royong, persatuan, dan kesatuan. Mari kita sambut, kita isi bulan suci Ramadan ini dengan niat yang lurus dan tulus untuk memperbaiki diri dan memberikan kebaikan bagi sekitar, untuk meningkatkan kualitas diri, memberikan manfaat bagi sekitar, untuk menguatkan jati diri dan memberikan pengabdian bagi sekitar. Semoga kemuliaan bulan suci Ramadan menjadi perantara yang mengantarkan berbagai kebaikan dan perdamaian bagi sesamanya. Allahumma innaka ghafurun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Wallahumma afiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.